guys, kembali lagi bersama game gua. Sudah lama tidak upload ya, karena ini masa-masa pandemi, jadi gua punya banyak waktu. So kali ini game gua akan berbagi tips untuk sting dari Ipega 916 ya. Dimana-mana sekarang sudah main di rumah, main PUBG, Mobile Legend, FF dan game mobilenya. So di sini game gua akan memainkan game PUBG Mobile, dan game gua ada punya kendala nih di game PUBG Mobile, di mana jika memainkan game PUBG Mobile pakai tangan ya pasti ada keringatan. So game gua menggunakan alat tambahan bernama Ipega 916. Ini dia guys. Oke, untuk keyboard dan mouse sudah terpasang, dan Ipega juga sudah tercolok atau terpasangkan dengan kabel adapternya. So langsung aja, untuk mengaktifkan Ipeganya kalian harus, udah mungkin dah pada tahu sih, shooting plus 3. Oke, karena gue udah pasang, jadi langsung buka dia. Konekan dulu, tunggu sampai DPS yang muncul. Oke, Ipega atau namanya yang kedeteksi itu PG916. Kalau sudah, kembali lagi, dan di sini sudah kelihatan beberapa icon game yang sudah tersetting. Bagaimana caranya supaya bisa membuat fungsi tombol misalnya seperti B ini?
Oke, caranya tinggal tekan dua kali pada tombol B1 nya atau yang mana aja deh, mau B2 atau B1. Oke, situ biasanya ada 5 pilihan. Gua pilih yang smart karena smart ini keterangannya ketika kita mau mencet itu tombolnya, maka secara bersamaan akan bekerja. Itulah ya artinya ya, dia akan bekerja. Atau ketika tombol ini ditekan secara bersamaan, tombol yang diperintahkan akan berjalan di waktu yang bersamaan. Nah, ya. Oke, untuk yang lainnya tidak perlu lah gue jelasin, ntar bisa dilihat hasilnya. Oke, intinya itu sebenarnya. Sekarang kita coba try latihan. Munculkan kursor ini itu ada dua pilihan enggak sih, untuk munculkan dan mengaktifkan ke aim itu bisa ditekan pada tombol scroll yang ada di mouse seperti ini. Oke, masih loading. Oke, sudah di training ya. Oke, gua akan ambilkan senjatanya dulu. Oke, M4 loh. Oke. Oke, semua tombol bekerja dengan baik. Pokoknya sudah begitu. Nah, dan ini gue bilang itu misalkan ini ya, kan ini ada auto, kalau gue tekan ini tidak berubah. Oke, karena dia 2-4. Oke, jadi itu saja dengan dari gue. Mungkin besok lagi untuk dengan lowering gun. Kalau ada yang belum tahu lowering gun tadi sudah. Oke, itu aja dari gua. Semoga untuk settingan tidak bingung-bingung sekali ya. Settingan dari gua, settingannya ini sudah tampak selera pasangan. So, itu dari gua. Silahkan tekan saran kalau bisa, komen di kolom. Oke, see you next time.